Ini Bapak Otoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah kok wis cus? Berangkat sekolah, pemirsa. Dadah. Nggih. Berase di akerno makne ya, akerne. Bu kula nggih, Bu sekalian berase. Piro kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi Family. Family Tua Muda. Tua Muda makin berkarya. Pagi-pagi pemirsa wis asik. Karena Bibu sama Tante. Jadi mau Dok, Tan. Aperateran. Sedekah bumi pemirsa besok Jumat. Sedekah buminya itu hari Jumat, ya pemirsa. Tapi yang namanya kita itu di anterin nasi, jadi ya kita gantian mengeteri ngoten lho pemirsa, tradisi ini. Kemarin kan ya di teri sama saudara sanak saudara okay. Dan andai taulan sudah dicoba pemirsa mendek ya seumpama kita diem mendek tidak nganter-nganteri tapi pemirsa ujuk-ujuk saudara-saudara dari kerabate Om Utoyo yang ada di Gadu ujuk-ujuk ngeteri gitu loh lah kan yo kita tidak penak pemirsa ya, ya, mosok gelem menerima ya, tidak mau tidak tolak. Gantian memberi kita ya, yuk malu pemirsa akhirnya ya sebelum hari hanya loh pemirsa apa kuwi rewel ndrok le tang adik eh kok adik lali aku apa jojo lali aku tan maaf tak ndolana ya Allah maaf maaf iki bayi mosok ndang intan ndang lucu bayi aku kan tak kira intan guyon nggih assalamualaikum Bu Betty nyuwun izin satu napa nyuwun izin soale kula badhe acara niku to nggih ndang intan ndang ngeten wong intan sampun izin piyambak Bu ya wong intan tak kira niku guyon lha niki lho Bu izine Bu Bu, ini wali kelas to Bu. Lho. Bu, intan nyuwun izin nggih badhe bantahan Bu Betty. Sebab niku kan Mbak Yune niki mengke kan mboten saged ngeterke kali Popong Mini badhe acara iklan. Mbak Indah kali Reva iklan. Lah, mboten nenten saya ngeterke. Nyaten Bu jawabane Bu. Waalaikumsalam nggih Bu. Mbak Intan kemarin juga sudah bilang sama saya, besok aku gak masuk gak apa-apa ya Bu, soalnya ada makan-makan di rumah. Saya tanya, ada acara apa Mbak? Jawabnya Mbak Intan, tidak tahu pokoknya Ibu besok masak-masak di rumah. Niki kurune bayi. Putune jenengane piye le Bu? Ya Allah. Pasti kan kepala sekali kan wali kelas lagi pun izin ya mbak oke bayi nah ini jajan-jajan ini pemirsa risol bayi wonten risol ini pemirsa wonten bolu kukus terus niki lemper terus tak ketinggalan nggih ada donat dan juga bika. Ini ada bika wis jajane pun merenuk nah setelah ini lima item iya nggih le kita cari dulu mbak ibu putune jenengan tan intan rene tak tekoki secara serius rene iki aku pengen menekokimu secara serius detail ya wis urusan kumban kosek iso diatur sini berdiri tegak Rene duduk ngadet buka lawange se Mbak Intan aduh Mbak Intan Intan wis nyapu dambun tenan dambun berarti kemarin kamu izin serius sama Bu Betty iya yeah. Lagi Bu DVA Intan kemarin sudah izin Bu izinnya piye Bu Bu, aku besok gak masuk, Ibu
ada acara manganan. Ngoten nih bayi, kerana anak neng. Wah ya, wak mau tak nunut nak kuwi lho bakul pitik jane. Enak. Wis enggak apa-apa ijin, besok pagi masuk sekolah. Semangat. Semangat. Iki mbah. Iya. Oke. Dewi godi iki nang kulo. Dek Dewi pitik lo Inggris kuwi. Jepang. Oh iya iya iya. Terus dapat ati. Oh dapat ati. Dan kalau ini enggak dapat atinya. Mak, pokoknya sing sikile putih, Mak. Kuwi dibumbu utuh, Mak. Ingkung, heeh. Kok tingkung putih. Nek sing iki mak gede-gede ngene iki. Oh gede-gede kuwi sampean iris. Kupu ya mak kupu. Tapi lek ogak babon ya mak ya. Iki ya nek sing babon nek sing cilik-cilik. Ngene mak, ogak. Arane ngene lho mak, nek babon kan godhoke rondok suwe mak. Ora iku rung babon tenan. Urung ya mak ya. Cara mono umurno ijek remaja sing ABG ka ya mak ya. Sampai nikah lho. Wes sampai nikah, wes medengen. Heeh, wo. Iya. Pokoknya nek kaplak. Kaplak-kaplak ngono kan sak umurane bayi ngono ka lho, Mak. Bayi kaplak lah tapi jek tenggiling. Wo, jek jios jerene. Masa tenggiling ta sae. Ngono tak matuk. Ini adik saya. Iya, Mak, aku tak gorengin dong popok ya. Iya, aku tak gaweno sarapan bayi mie kecap. Ya. Oke. Terus jero kaya tuku pitik. Abang ngono nek podo pitik abang tuh lho pemirsa yang dari petelur. Nah ini kan Jawa. Gede-gede iki Jawa asli, Mbak. Kok joper banget. Joper ketara, Mbak. Nek joper ketara. Jopere kuru. Kuru, ngono bentuke kuru tapi nyelangkring ngono. Iya, Mak. Iki sing iki mengke dipotong. Nek sing niki dipotong-potong. Iya. Wis ya ngono ya, aku tak masuk sik ya. Oke, Mak, siap. Bentar. Kresek-kresek iki engko nek nggo butuhan-butuhan kresek pemirsa biasane nggih. Lopone tak kene njero kulkas. Oh iya ya. Oh iya. Oke, siap, Mak, siap. Oke. Yes, masak dulu gawe no sarapan bayi sama Ipan. Terus OTW pasar. Pemirsa, ini sudah saya bungkus bumbunya. Bersih. Mine juga sudah dihalusi. Jangan lupa bakso diiris-iris sedikit. Salah pemirsa, pemirsa. Kalau nanti enak lu dibumbui merica bubuk garam sedikit gula dan penyedap kecap kemudian ya selesai sudah matang. Ini juga sudah tak halusi. Intan nganteri teh bayi. Teh anget pagi-pagi kan njuke teh anget. Macam macak model piye nek? Ada. Sing ati anek ngomong. Omahe Makjah. Model apa kok model? Iki lho jenenge model apa? Tak gelung ben cantik banget. Sarapan-sarapan. Nah, jenengan ndek mboten? Serabi. Dalem? Nggih, Kong. Serabi pemirsa. Masih 1000 bayi napa? Iya, 1000. Makanan nek di sini semua 1000, serba 1000. Serba sing jajan mah cukup 1000. 1000. Serabi pemirsa. Masih 1000 rupiah. Klopone. Tak mame dulu ya. Bayi ngirisi lombok ijo untuk bumbu momok tempe. Tempe nyemek-nyemek kan lho pemirsa. Momok tempe. Keluarga barengan kalau enggak ada nyemek-nyemek tempe bukan keluarga barengan. Maksudnya seneng lho pakai momok tempe. Ada lombok ijo terus ale pemirsa. Ale ini di mana? Pas sayang. Duh, Bu, sinare kok berwarna apa nggih? Ayo ya rene lho. Oh, ayo to, Ustaz. Bikin mie tempene. Lho, Makjah bawa senjata sendiri. Dimanapun Makjah berada selalu membawa peralatan perang sendiri ya, pemirsa. Berupa ulek-ulek cowek legendaris
kan peso lebih dari Majapahit atau dari mana mak ini mak? Ini sudah diresi-resi nek sing iki apa gawe rica-rica mak sampean? Rica-rica di Dewi. Nek sing ini mau di bumbu utuh. Ingkung utuh nggih pemirsa. Neng apa sih? Sing tak kan mak, tak kok tak kok. Dereng Mbah Yim pun tak WA. Le dang rene le tahune ape dang di tempene ape dang diri si Mbah Yi. Oke, nggih ngono iki tapi urung tekan ngene. Bali nang godhok lombok. Oh iya, Mbak Yu tak ngijir tak ngegeli enugel iki lho, Kak. Heeh. Anu Mak jare iki banyu adem, Mak. Iya, ngene lha iya. Terus iki banyune. Iya, iki ojo apa. Ora apa. Sing anu rada pesama tak telokno Mbak Sapa. Apa Mak? Apa didadar kena. Iya, iki tak gak ngono ya. Di sambel. Iki urung ya, Mak ya. Belum, kok sik gak ngene lho, anu dijuk. Aku mah ambek gawe anu mak, gawe wingko. Sik sebentar, lewat-lewat. Ini ada popong pemirsa. Pong wingko ne mboke anu, Dok. Pong. Terusno, Dok, wingko. Ya mboke tak ning pasar, Dok. Oh, urung kok, Dok. Ukum. Belum. Urung kok, Dok. Urung. Cek belum. Belum, delok kas. Urung. Belum. Cek ora delok kas. Oh, telurnya sudah dikupas-kupas. Jadi cantik ya Mbak Yi ya? Cantik. Mentulus. Nek lungguh aja ngono ah, kok yuyu kangkang lho. Sing api. Sing api nek duduk. Iya, Bu. Duh, sotile ning ndi tan? Mbak Yi tumbas tempe toh ngene bakal kahe. Ini nanti dibumbu bali sama telur. Loh, goreng tahu. Wes mak. Ini Dewi. Aku pirang kilo Mbak Yi berasnya. Nakar beras pemirsa. Ngono ki sak kilo Mak Yu nek baru pek ngono kuwi. Iya, loro. Telu. Apa? 5. Oh, 5 kilo. Dek Dewi sing diteri wong 15. 5. 6. Sing apa iki? 6. 7. 8 ya Mbak. Oh, sak makin lirik. Nggih. Iki tak nggone ngene sama Mbak ya. Iki tak nggone ngene kok ya Mbak. Ini pemanggangan selanjutnya. Tadi bikin setengah kilo saja pemirsa, ini hasilnya wingko ala-ala Mbok Barongan. Ini empuk banget dan rasanya pas, manisnya juga pas, ini menurut saya ya. Jadi untuk setengah kilo tepung ketan itu gulanya juga saya kasih setengah kilo juga, sedikit vanili, terus saya kasih kelapa mudanya diparut itu yang bundernya sedeng itu ya pemirsa, itu 1,5. Terus pakai
ngadon pakai itu loh apa, air kelapa, sedikit garam. Dah, terus dikasih blue band 2 sendok. Udah seperti ini udah jadi. Mantap. Mantap sekali. Ini anu Mak, bumbu untuk tahu, tahu. Sama bumbu mie. Untuk mie. Oh, mie be, kita tahu be telur. Ini baru bumbu momok nih. Nah, ini lho momok tempe pemirsa. Tadi lombok ijone sama Ale wis ijone di eksekusi. Lho. Ini nanti di pemirsa nih. Dan ini nanti dikasih panggang. Kasih panggang atau iwak asep ya pemirsa. Terus bumbu yang diulek nanti ini diirisin bawang merah sama bawang putih. Oh, ditambahi irisan bawang merah sama bawang putih nih pemirsa. Terus ini yang diulek. Bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, udah. Garam. Oh ya penyedap lagi. Dikasih santan. Nah, udah jadi. Paling gampang begitu, itu momok itu. Pemirsa. Rasanya mak. Nah, ini juga untuk bumbu-bumbu iwak pitik nanti ya. Nyayur iwak pitik. Benar ya momok adik mbak. Yes. Kemiri jangan lupa. Ya, jangan ini kemiri dicuci nih dah. Kemiri ini udah dicuci bersih ini loh. Udah dicuci macan. Aku kan nanti enggak dicuci. Dicuci bagi pokoknya bagian potong, untuk iris memotong. Mengiris, potong memotong. Bagian enteng-enteng pemirsa. Kalau yang berat tuh sudah enggak bisa. Sing nom-nom iki. Sing pemirsa mateng-mateng. Lah, garam. Sek-sek tok. Lah. Kasih kunir, bang. Kunyit, jangan lupa ya kunyit. Kasih bak, barangnya cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontennya disuruh nutup pemirsa. Ya, tak tutupe. Pokoknya digawe macam-macam. Yo yo, goreng lho. Oh, ini nasinya. Nasinya sudah OTW mau nampungno. Ini anu beras-beras dulu semua. Jadi kok karena ngetep-ngetep. Siap. Nah, ini tinggal momok tadi, momok ini momok tempe yang ulekane ini pemirsa nih. Ini ulekane pemirsa. Kasih laos sama daun salam, geprek. Dendang gede. Iki dendang kuwe nggih, dendang gede wonten panci gede enten Mak Jan. Anu kok nggone busi saya sing dendang sing biasa kanggo pelan kuwi lho. Untuk dibali. Aku jane yo cek pengen tak lanjut karo Intan. Wes Bu, udah tutup kontene, sudah tutup. Ditutupe ngenteni jangan tempe mateng. Iya, toh. Aku terus sarapane ngenteni jangan tempe. Nggih. Mare kan sarane. Lah kok kare antep-antep, Mbak? Iki wis perlu yo. Kok saking kok antep-antep sego ngono. Heeh, nggih. Ya, nggih. Wis sayu nggih. Wis sayu. Kok ngene ta, Mak? Iya. Ngene ta. Lain sama cek. Ayo, Mbak. Mantuk sama dia, Mbak. Cukup, Niko. Acara makan-makan Mbak Mak Jah. Oke. Nanti bersih. Bersih. Begitu, Mbak. Nah, ini bumbu iris untuk momoh tempe, ya. Lombok ijo, Ale kemplang. Tidak ada Ale juga tidak apa-apa. Soalnya kan tiap daerah ada yang ada Ale kemplang, ada sing boten. Lombok ijo, bawang merah, bawang putih diiris, terus digongso. Terus tadi ini oke. Okay. Ini bumbu yang diulek juga sudah digongso. Tadi ya tambahin laos geprek sama godong salam. Ikan layu dikit ini. Anu Mak, sarangan santan. Nasi. Sego ae ke. Oh, sego ae. Wes Mak, wes semeng-sengok ae. Wes semeng-sengok Mak. Wes semeng-sengok. Nah, pungno.
Oke, berarti beras munggah ya, Mang. Mantap. Ini dimasuk ke pemirsa. Oh, pure. Nah, terus akhirnya nanti santannya ya, Mak yo. Wes nyemek-nyemek. Santannya nyemek-nyemek. Napung ke beras pemirsa, wedangnya biru, diaroni. Nah pemirsa, demikian nggih konten pagi ini ya. Judulnya adalah Intan sudah pinter izin sendiri kepada Bu Guru. Terus dilanjut memasak ya, Mak Cah. Pemirsa ditaruh di panci ini, terus tadi anu pemirsa, bumbu yang digongso bumbu yang diulek sudah dimasukkan ke sini. Pemirsa nih. Wes tinggal kasih santan, wes jadi. Terus dicek rasa. Cek rasa sudah jadi. Demikian ke pemirsa, kami pamit dulu. Doa dinowo yang terbaik. Semoga pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Ada yang angop, Bayi. Lho, enggak masuk yang ini sangop. Nggih, kaboten gelungan, Bayi. Lah ini gelungannya ini 5 kilo, Bayi. Masa ono gelungan ala bopo? Alas roban. Lah aja 5 kilo dadi kaboten. Berarti kayak anu kayak sinden ini gitu. Sinden panggung, Bayi. Sinden panggung. Yes, pejuang garis 2 semoga segera diberikan momongan yang saleh-salehah, yang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang saat ini lagi mendapatkan problema karena orang hidup itu tidak lepas dari problem yang berbeda-beda, dan Allah menguji itu sesuai dengan kemampuan kita. Protokol kesehatan. Walah aku membahas kuwi kok. Allah akan maksudnya memberikan ujian itu pokoknya sesuai dengan takaran kemampuan kita. Ngono lho. Semua orang diberi ujian tapi enggak. Berarti itu tandane Allah masih sayang sama Allah, sama kita. Ya pasti ya. Ya, sedang bobok. Ngopai. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua muda makin berkarya. Asik. Madep rene tanduk. Pemirsa, ini Bahi pokoknya kayak esok pegawaiannya mau iris. Saya karena Bahi yo gak bisa sih jalan kentang iki semua. Iris. Bagiannya Bahi kayak gini loh pemirsa. Mau saya kentang.